Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abijaya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur murah rezeki. Pada video kali ini kita berkesempatan untuk berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang. Beliau adalah merupakan penyebar agama Islam. Mbah-mbahnya para wali, yakni Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Beliau mempunyai nama Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau akrab dipanggil Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jumadil Kubro. Beliau kerap disebut sebagai bapaknya para wali Songo dan memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro berasal dari Samarkand, Uzbekistan, tepatnya di Asia Tengah. سلام الله يا سادات من الرحمن يا شكور Sayyid Jumadil Kubro merupakan penyebar agama Islam pertama di Jawa sebelum era Wali Songo. Ada yang menyebutkan beliau adalah merupakan Wali Songo periode pertama. Bersama pengikutnya, beliau mulai menyebarkan agama Islam di sebuah desa, Prowulan, yang lokasinya berdekatan dengan Kerajaan Majapahit. Sedikit demi sedikit, acaranya mulai diterima oleh penduduk setempat dan Kerajaan Majapahit. Beliau mendirikan padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Menurut beberapa sumber, beliau wafat sekitar tahun 1376 Masehi atau 15 Muharram 797 Hijriah. Adapun makam Sayyid Jumadil Kubro yang ada di Semarang masih simpang siur sejarah pastinya. Namun diyakini yang ada di Semarang juga merupakan makam Sayyid Jumadil Kubro. Kemudian di sebelah makam terdapat masjid. Tepatnya masjid ini ada lantai 2. Nah, untuk ruang sholat sendiri berada di lantai 2. Juga ada lantai 3. Sedangkan lantai bawah digunakan untuk akses masuk menuju makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Semarang. Selesai berziarah, kita langsung menuju ke makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Prowulan atau Troloyo, Mojokerto. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Troloyo, Mojokerto. Ini parkiran Sayyid Jumadil Kubro. Bagi teman-teman yang mampir ke sini, jangan khawatir, makanan di sini murah. Anda bisa makan nasi rawon cukup dengan 15.000, sudah dapat teh hangat atau es teh. Sekitar 800 meter lah. Sini, sama Pak Jerry ini sudah hadir ya. Siap. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, kita ini dari rombongan dari Ansor Batang, Pak. Mau nanya sedikit, Pak. Ini untuk di makam ini tuh makamnya siapa, Pak? Katanya makam raja-raja. Ah, gini, kalau makam utamanya adalah makam beliaunya Mbah Sayyid Jumadil Kubro. Mbah Sayyid Jumadil Kubro. Ya. Termasuk ayahnya Asmoro Kondi, mbahnya Sunan Ampel beliau itu yang menggagas berdirinya Sunan Wali Songo beliau. Sebelum ada Wali Songo, beliau yang kesini secara agama Islam waktu zaman Kerajaan Majapahit. Ayam buruk rajanya, patnya kecamatan. Berarti bukan orang sini ya, Pak, beliau? Bukan, orang Arab. Orang Arab beliau. Berarti, tapi sini sudah ada Majapahit berarti, Pak? Majapahit yang sudah periode yang keempat, rajanya Ayam Wuruk, masih Hindu, belum ada Islam. Berarti rajanya Ayam Wuruk, berarti patihnya Patih Gajah Mada. Beliau hadir ke sini. Siar agama Islam, dibantu sama Batu Mengusat yang Sungomoy itu seorang gubernurnya Majapahit. Makamnya di sebelah sini, nah. Ada. Beliau Hindu, akhirnya masuk Islamisasi, mengaji di Mbak Syed cuma di pondok. Ini kan sebuah pondok. Ini kan bukan berantara pondok. Setelah itu mendirikan pondok sini secara agama Islam pelan-pelan melalui media budaya, perdagangan, kesenian. Media penyebaran agama Islam. Karena belum Islam, masih Hindu. Mojopahit banget gitu loh. Karena pusat Mojopahit di sini, serombolan ini. Iya. Terus katanya ini simbahnya Sunan Ngampel. Betul. Ayahnya Asmoro Kondi di Lamongan. Urutannya gimana berarti menikah dengan Mbah Syed Jumadil Kubro menikah, ya kan? Yeah. Punya putra namanya Asmoro Kondi di Lamongan. Menikah dengan putri atau dengan orang biasa sih? Bukan, sama ya sama dengan kader negara Arab juga. Bukan orang Indonesia, bukan dari punya Mujepai. Anak, punya anak Asmoro Kondi. Yeah. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, betul. Setelah itu punya putra namanya Sunan Ngampel. Makanya Wali Songo yang terakhir periode ketiga itu ya termasuk Sunan Ampel yang Kalijogo. Ini berarti periode satu kalau beliau. Beliau mah yang mendirikan. Iya, iya berarti periode satu. Ya, periode ketiga beliau yang mendirikan. Oh. Menciptakan Wali Songo. Sampai tersebar ke seluruh Nusantara. Ye, terima kasih, Pak Ji. Kalau kepengin lengkapnya nanti sana. Beli bukunya di sana. Oh, siap. Ada bukunya ya? Ye, matur nuwun. Assalamualaikum. Makam Troloyo atau lebih dikenal makam Sayyid Jumadil Kubro di masa lalu memiliki 4 pelataran atau kompleks makam yang cukup luas dan 2 lainnya yang lebih kecil masing-masing kompleks dikelilingi dengan tembok berbahan batu bata. Tembok khas Majapahit tersebut terlihat kokoh dengan tinggi sekitar 5 kaki atau 9 inci. Baik, kita menuju ke makam. Assalamualaikum. Bangunannya sangat mewah sekali ya. Dipakai granit kelas 1. Luar biasa. Assalamualaikum. Ini ada makam Syekh Abdul Qadir Asy-Syini. Ada Syekh Maulana Ibrahim, ada Syekh Maulana Syekhah Fatihah. Thank you.
Inilah dia cungkup utama atau makam Sayyid Jumadil Kubro, mbahnya para wali yang ada di Trowulan Mojokerto. Di Semarang juga ada, tapi di sini juga ada keterangannya. Kalau yang di sini menurut tugas tadi adalah yang mbah-mbahnya para wali, ini mbahnya Kanjeng Sunan Ampel. Kemudian punya anak Syekh Ibrahim Asmoro Kondi dan punya anak lagi Kanjeng Sunan Ampel. Wallahu alam bisawab. Yang jelas beliau adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ini juga ada makam batas angin. Bangunannya khas Majapahit ya, di ornamen apa namanya, bangunan temboknya khas dengan bata merah ya, atau kalau orang bilang zaman dulu itu bata mentah ya, bata mentah dengan ornamen khas Majapahit. Ini entah itu dulu lambang negara Majapahit atau kerajaan Majapahit atau apa, ini jelas kita sering lihat apa namanya logo atau lambang ini di Trowulan ini banyak sekali. Oh, di sini juga ada makam. Kita lihat beliau makam siapa. Makamnya panjang-panjang sekali. Apakah ini makam raja-rajanya ya? Tidak ada keterangan yang coba kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini masih di sekitar makam Syekh Jumadil Kubro. Ada peninggalan makam sekian banyak. Apakah ini makam raja-raja Majapahit dulu atau siapa, ini belum tidak ada keterangannya. Ya Allah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Makamnya ada pohon beringin yang sudah sangat-sangat besar, luar biasa. Makamnya dekat dengan patas angin. Ya.
Makam Sunan Ngudung Sayyid Usman Haji. Kita ziarah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kembali ke parkiran, sahabat-sahabat bisa naik ojek. Nah, ini bapak-bapaknya ojek. Cukup 5.000 bisa bontong 2. Wah, nanti masuk YouTube, Pak. Ojeknya berapa, Pak? Ojek makam Troloyo di sini 5.000. Pak. Halo, yang di sini itu sebetulnya makamnya siapa aja, Pak? Makamnya yang Mbak saya di Madinah Kubro. Sunan Ngudung. Sunan Ngudung. Batu Monggong Satem. Oh. Kalau makamnya Kanjeng Hayam Wuruk di mana, Pak? Di Panggih. Panggih itu? Panggih. Jauh. Dari sini 5 kilo. Wah, jauh ya. Iya, kurang lebih 5 kilo. Sama raja-raja yang lain. Iya, iya. Ini makam Petilasan Gajah Mada di Jabung. Ada. Iya. Iya, makasih, Pak. Iya, iya. Kalau ojek kayak gini sampai jam berapa, Pak? Yes, kesalahannya malah ini. Oh, berarti sampai Ndalu wonten, nggih? Nggih, wonten. Artinya nek peziarah itu enggak usah khawatir gitu kan, okay. Ada ojek gitu kan. Iya. Yeah. Oh. Kesel nih, Pak. Oh, tadi. Tapi untuk ojek ini di sip enggak, Pak? Maksud di jadwal. Wonten. Yo, setiap hari kalau turun mangkat-mangkat nonton mawon. Itulah tadi makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo atau Trowulan, Jombang. Yang mana yang asli? Yang di Semarang atau yang di Trowulan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita bismillah berziarah atau mengunjungi para wali-wali Allah yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Semoga ada hikmah di balik ini semuanya. Semoga Islam kita semakin kuat, semakin mendarah daging dan menghayati agama Islam dengan baik untuk meneruskan perjuangan para leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.